Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Sahabat hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian masyarakat ada yang bertanya, apa hukumnya mensolatkan jenazah di mana jenazah tersebut tidak pernah sholat selama hidupnya? Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nomor hadis 2621, yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Rasulullah mengatakan bahwasanya perjanjian yang mengikat di antara kita dengan mereka, maksudnya adalah orang-orang kafir, adalah salat. Maka barang siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka dia adalah kafir. Baik, insyaallah kita jawab. Apabila seseorang meninggal dunia dan dia tidak pernah sholat sama sekali selama dia hidup, maka kembali kepada hukum asalnya. Apabila selama dia hidup dia mengakui bahwasanya sholat itu adalah wajib dan dia tidak mengerjakannya, maka dia masih termasuk orang-orang yang muslim, dia belum tergolong orang-orang kafir. Dan apabila seseorang itu selama hidupnya tidak pernah sholat, dan ketika ditanya, kenapa engkau tidak pernah sholat? Dan dia menjawab, itu bukan urusan, itu bukan suatu syariat, itu bukan suatu kewajiban, berarti dia ingkar, maka dia adalah kafir. Maka apabila ada seorang jenazah yang selama hidupnya dia tidak pernah sholat, dan dia masih mengakui bahwasanya sholat itu memang kewajibannya, tapi dia masih lalai, maka kita sebagai saudaranya wajib kita untuk mensolatkannya. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban kita terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Apabila kita tidak mau mensolatkan, enggak apa-apa, enggak usah kita solatkan. Masih banyak orang lain. Yang namanya fardu kifayah itu diwakilkan oleh satu orang, maka sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Sekalipun dalam satu kampung tersebut tidak ikut melaksanakannya, namun apabila telah dilaksanakan fardu kifayah walaupun satu orang, maka sudah terpenuhi kewajibannya. Maka itu perbedaan antara orang yang benar-benar kafir, benar-benar ingkar kepada Allah, tidak sama dengan orang yang lalai di dalam salatnya ketika hidup. Sahabat fillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana urusannya atau dosanya, itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Salat tidak salat dia, selagi dia masih mengakui bahwasanya salat itu adalah suatu kewajiban baginya, namun dia masih lalai, maka itu urusannya kelak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia tidak mengakui bahwasanya salat tersebut adalah sesuatu yang wajib di dalam kehidupannya, tidak mengakui itu syariat, maka dia dihukum kafir, enggak usah salatkan. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.